Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satu Syawal, Idul Fitri. Iya, gimana keseruannya di hari Idul Fitri ini? Yuk kita rekamin aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi kepada para jamaah yang masih ada di luar. Ikuti garis yang telah ditetapkan oleh panitia, agak menyerong sedikit kepada para jamaah yang sudah ada di dalam untuk segera merapatkan barisan mengisi shof. Berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Pelaksanaan salat Idul Fitri dan bilangan salat sampai ke oleh Al-Qalam Ustaz Dadang. Selanjutnya akan kami bacakan doa. Idul Fitri menjadi momen istimewa bagi banyak orang untuk berkumpul bersama dengan sanak saudaranya. Melepas kerinduan akan kampung halaman, dan yang paling penting adalah menjadi momen untuk merenungkan dan menyisihkan sebagian dari rezeki kita, tapi memberikan apa yang sudah menjadi hak mereka.
Allah. Menyelesaikan ibadah, buat kita ibadah kepada Allah. Bahkan kita menghindarkan maksiat kepada Allah pun berkat bantuan Allah. Apabila di hadapan kita bahkan ada ancaman pembunuhan sekalipun, maka kita disuruh untuk defensif, bertahan, bersabar. Bahkan katakan ini sholim, ini sholim. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Harap malu. Gimana Kang Bahar? Nih, ketuanya nih, Masya Allah. Gimana kabar? Baik. Nih, ada nggak pesan-pesan buat anak muda terutama nih, kan lagi Idul Fitri momennya? Ya, Alhamdulillah. Setiap kegiatan yang sifatnya di Kelurahan Kreok kita melibatkan semua anak muda dan Karang Taruna Kelurahan Kreok. Ucapannya dalam rangka hari yang baik ini kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, bila lain inwal baijin, selamat hari raya. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah, De Iqbal. De Iqbal sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kan nih momennya pas nih Idul Fitri. Ada nggak nih pesan-pesan dan ucapan? Pesan, ya. Idul Fitri itu bulan yang luar biasa. Kita bisa ngelihat orang-orang yang jarang ke masjid. Kita ngelihat dia ke masjid, itu bahagia banget. Masya Allah. Seneng banget. Orang yang jarang beramal, tiba-tiba kayak kita sebut tuh orang kesambet gitu. Dia beramal. Beramal jor-joran. Betul, beramal banyak banget, berbagi. Ucapannya buat kawan-kawan. Ucapannya, mohon maaf lahir batin. Setiap orang pasti punya kesalahan, baik perkataan, status, kemudian kalimat-kalimat yang menyinggung ataupun hal lainnya. Nah, iya, terima kasih Bang Fatur, orang ganteng. Fatur sehat. Alhamdulillah, akhirnya in frame juga kan lu di vlog gua. Ada enggak nih ucapan nih buat kawan-kawan Idul Fitri? Maksudnya Bang. Alhamdulillah, udah selesai acara sholat id. Sekarang waktunya pulang, maaf-maafan. Oke, jangan lupa tontonin terus videonya. Di keluarga Haji Mansur pasti ketemu lagi dengan dia yang fenomenal, Cing Dayat. Cing Dayat. Ucapan selamat Idul Fitri nih buat saudara-saudara semua. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selama ini. Ini dosa-dosa kita dan kembali dalam kita. Amin. Ini dia nih Pak Ustaz. Ustaz Tandon sehat. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali yang Waalaikumsalam. Cing Endang. Sehat. Masya Allah, ucapan nih buat ponakan-ponakan semua. Mudah-mudahan tahun yang akan datang biar lebih maju lagi. Siap. Amin. Terima kasih, Cing. Sampai pagi ini masih nunggu THR. Mana? Nah, ini dia yang masih nunggu THR nih. Nah, suasana di Idul Fitri keluarga Haji Mansur nih. Tuh, Masya Allah. Nah, ini tukang riasnya nih. Tuh. Sekarang dikatopin aja. Kang Rias bisik banget. Pak RT, ya. Saya nggak dibagi. Ini khusus yang umurnya masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit, ya. Jadi, Pak RT ada ucapan nggak nih buat ponakan-ponakan semua?
semuanya untuk keluarga besar Haji Mansur almarhum, beserta keluarga mengucapkan nyalai izin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua keluarga dan warga. Siap, terima kasih. Dipotok, Nah, ini yang punya hajat nih di sini nih. Ini selalu di sini rumahnya ramai banget. Mbak, ada ucapan enggak nih buat ponakan-ponakan? Semuanya. Iya. Amin. Mama, maaf, ada pesan, ada ini nggak nih, ucapan buat ponakan-ponakan? Biar banyak-banyak, banyak sabar, biar pada pinter. Masya. Biar bisa ketemu lagi. Di tahun depan. Ya. Siap. Ini. Nah. Buat saya. Bentar, bentar. Coba, nih, ini saya mau tahu dikasihnya berapa. Ini Bang Adi, pokoknya Bang Adi di sini, donatur semuanya. Tuh. Eh? Tuh. Ya Allah, Bang. 2.000. Ya enggak apa-apa. Bang Adi, apa namanya pesan-pesan buat sepupu-sepupu, buat adik-adik semua? Pesan-pesannya sih banyak. Yang pertama itu lebaran ini jadi tradisi. Tradisi kita buat silaturahmi. Saling memaafkan dan saling memaklumi. Nah, setelah lebaran supaya itu tradisi itu terus berjalan. Enggak cuma lebaran aja, setelah lebaran saling silaturahmi, itu saling memaafkan. Kalau kita enggak buat tradisi ini sebagai lebaran, mungkin kita lupa dengan kesibukan kita sehari-hari. Kalau enggak ada lebaran ini, mungkin kita lupa kapan kita silaturahmi. Siap. Kapan kita saling maafkan sama saudara-saudara kita, sepupu kita, itu dia. Makanya tradisi lebaran ini jadikan budaya buat diri kita, gitu, buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya kita di sini, saudara-saudara kita, umat-umat muslim ini bersama dunia dan bersama juga di akhir. Amin. Amin. Ucapannya dong, ucapannya dong. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum, minnal aini wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua juga nanti bertemu di akhirat bersama semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Adi. Sama-sama. Ini Umi, mamahnya mana? Nih, Uminya di sini nih. Hai, nah akhirnya in frame juga, coba nih. Ini sekarang udah bertiga nih. Iya, bertiga. Masya Allah tuh, udah berapa bulan Kak? 9 bulan. 9 bulan berarti udah bulannya. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Di sawer juga. Mana? Lah diolek-olekin doang. Minta kembaliannya dulu. Lah ilah-ilah. Nih, ini perjaka-perjakanya nih. Tuh. Hai. Yais. Iya. Udah 15 gepok. 15 gepok. Iya. Berat. Udah habis berapa? Ya, kurang lebih sekitar 3 juta setengah. Ah, 5M. Masya Allah. Ini tinggal dia. Komanya aja nih. Wah, tinggal berarti komanya doang. Iya. Toko di aku mau muter-muter aja kayak gini biar gak beklet banget. Anak pinggiran pinggir sawah. Kalau dulu emang kalau musim hujan kelebu, sekarang alhamdulillah udah gak kelebu. Pinggang saya pada sakit. Iya. Bang, ya. Coba dong kasih pantun dikit nih. Uluk-uluk ngusang-ngusang ada tai buluk pada nyangsang. Nah, ijo-ijo daun rambutan yang paling ijo jatuh di jembatan. Nah, ya, tahu jodoh tahu bukan yang penting kita persahabatan. Masya Allah. Siap. Bang, ada ucapan lebaran enggak nih buat saudara-saudara? Ada. Ya, kita coba. Sebagai umat Islam yang nasionalisme, ini hari bulan hari hari bae, tahun bare, tahun bae, kita sama-sama nih ngucapin selamat hari raya Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah. Kagak kurang tuh, Bang. Kagak, 2 mili namanya ini. Lah kirain enggak kurang kali. Lah pas bare itu kagak boleh tawar. Oh iya benar. Kan pakai sidang itu. Siap, terima kasih, Bang. Iya, mudah-mudahan harapannya pada sehat. Amin. Jangan pada berkelahi mulu. Nah. Itu dia. Iya, sidang udah curang, udah berkelahi mulu. Kita kan dikuatin aja. Siap. Gitu. Terima kasih, Bang. Ah, sama-sama. Siap. Dengan Bapak siapa? Hamzah Bahar. Ahmadillah. Kok duduk langsung? Ada mentok. Ada jarak aman.
Nah, ini pemuda-pemuda Masjid Darut Taqwa nih. Nah, ini Ustadz muda kita nih, Ustadz AA, Masya Allah. Yang ini mau vlogger? Iya dong, Ustadz, sehat. Ucapan nih buat saudara-saudara semua. Buat saudara-saudara seagama dan se-Islam, jangan lupa jaga perdamaian Indonesia. Masya Allah, ucap salam NKRI harga mati. Masya Allah. Sehat bang, Naidin. Sama, sama-sama direkam nih. Naidin. Udah punya tuh. Naidin. Nah, ini dia nih, cing kita nih. Cing Naidin. Masya Allah, Naidin. Ini Mali ya, ini. Si Minaidin. Iya. Minaidin. Kayinya sehat. Ya lagi kumpulan. Amin. Doain duit. Minaidin Ustaz. Minaidin. Masya Allah. Dulu berkah. Ucapan dulu buat saudara-saudara semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Pada seluruh keluarga besar Kong Haji Mahid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Rahmat nih. Ucapan buat saudara-saudara semua nih di hari lebaran ini ucapannya apa? Ampaunya dulu, Pak. Ampaunya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Dua dia tuh. Pakein gamis. Kasih emot dia. Ini lagi mau ke rumah. Rumahnya Yaji. Bang Afat, ini Bang Afat tuh bos gue. Kalau di event dia bos gue. Bang Afat, sehat Bang Afat. Udah cukup. Oh iya, kan ini hari raya Idul Fitri nih. Ada nggak nih pesan-pesan buat adik-adik semua nih? Gimana ya, biar pada sehat semua deh. Masya Allah. Ucapannya dong. Ucapannya apa ya? Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Kita ketemu lagi buat tahun depan panjang umur. Amin. Amin. Dan rezeki bertambah nih. Amin. Nah, ini ustadz kita nih. Ustadz muda. Kalau salam. So. Hai. Hai, ini Sarat. Oh, ini Sarat. Iya, sama-sama. Nih. Nenek nah, hari ini di rumahnya Mama Iyah tuh. Nih Mama Iyahnya tuh. Nih mantu cucu-cucu. Nah nih sesepuhnya nih Baba Bi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nih ucapan buat cucu-cucu nih. Iya. Ucapan apa? Supaya pada sehat semua. Masya Allah. Siap. Nah, tuh masih ada kurang nih. Iya. Ini Ustadz Udin. Iya. Ustadz Udin sehat. Masya Allah. Pesan-pesan buat adik-adik. Iya, biar sehat semua. Amin. Nih lengkap semua nih. Ini kembar nih. Ini kembar nih. Yang ini sama yang itu kembarannya. Ini yang mudik nih Umi. Nah, tuh. Tuh. 2, 3, record. Haji Mansur bin Mahid mengucapkan. Haji Mansur bin Mahid mengucapkan. Ganti 1, 2, 3. Kami dari keluarga besar almarhum Haji Mansur bin Mahid mengucapkan. Mansur bin Mahid mengucapkan selamat ya, bagus.
Bagol lain belum siap. Bagol, satu, dua, bumerang, tiga. Bagol lima ya.